Nah, kemarin kita sudah sampai pada fungsi ya. Fungsi kita terakhir itu contohnya adalah contoh 523 ya. Yang apa namanya? Sampaikan aja nih ya. Nah, ini kemarin ya, membatasi. Ini data yang benar saja yang masuk. Yang salahnya nanti kita koreksi. Kemarin gitu kan. Makanya ini belum kubus. Kalau yang salah dikirim nol. Kepanjang kecil dari ada negatif, kirim nol. Nah, nanti atau nanti ada kita sudah ubah kemarin ya. Sehingga nilai-nilai yang salah tidak masuk. Sudah ya. Pakai sein. Ini masuk yang ke maju empatnya. Ini sama ya. Cuman untuk ruang. Jadi antara sisinya berbeda. Jadi inputnya tiga. Kalau ini kan inputnya hanya satu ya. Sisi kubus, ya ada tiga fungsi, tiga kali kita memanggil fungsinya ya kita masukin tiga kali ya Pak. Tinggal pokoknya fungsi ini hanya satu kali saja, kemudian bisa dipanggil berkali-kali sesuai kebutuhan. Itu kemudian di sini dia tidak dibatasi salahnya, dibatasi di fungsinya. Jika data yang dikirim tersebut salah, dia akan begini kan, oh, nilainya nol saja. Ya, nilainya nol saja. Tahu nanti di itunya kita kan datanya tersebut untuk apa namanya langsung dikoreksi ya. Sebentar ya. Langsung dikoreksi supaya dia tidak perlu dikirim gitu ya. Perlu dikirim. Sebentar, ini dulu ya, sebentar. Bentar ya, saya ini kan dulu. Nanti yang ini aja saya ini kan yang ruang ya, yang ruang. Sama ya, jika cuman ada tiga data, tiga variabel untuk masing-masing karena panjang dan lebarnya berbeda. Jadi, apapun datanya akan dikirimkan dulu, kemudian baru di fungsi volume ruangnya dicek. Jika ada salah satu sisinya tersebut kecil dari nol, maka dia akan dikirimkan nol. Walaupun pemanya panjangnya benar, lebarnya benar, tingginya salah, dia akan dikirimkan nol. Kemudian atau salah satunya lebarnya yang salah atau tingginya atau lebih dari satu atau tiga-tiganya semuanya akan dikirimkan ke ininya nol ya, dikirimkan nol. Nah, kemudian
Cuman di waktu kita inputkan, dia diterima semua. Ya, apapun yang dikirimkan, panjangnya berapapun akan dikirim, cuman nanti baru hasilnya ya. Nanti saya tampilkan. Nanti baru kita nanti ubah ininya di sini. Untuk milih yang salah, itu apa dikirim. Gitu ya. Nah, sama yang kemarin ya, tahun sebelumnya. Nah, ini baru kita coba dulu yang ini. Kita jalankan dulu ya. Nanti baru kita, oh nggak usah, yang salah nggak usah disuruh inputkan lagi gitu ya. Di sini dia akan tetap dikirimkan walaupun di fungsi penerimanya dia tidak diproses. Nah, itu aja dia. Oh, ini data salah. Jadi sortirannya di fungsi ruang. Nah, luas ruang kan ya. Kita masukin panjangnya. Ini yang benar dulu kita masukin. Panjangnya 7 umpamanya kan. Kemudian spasi aja ya, pakai enter juga boleh. Lebarnya 5, tingginya 3 umpamanya kan. Ini semuanya positif. Kemudian ininya umpamanya 9, cuman lebarnya minus 5 gitu ya, atau minus 6, tingginya 2. Atau nanti yang pertamanya ini yang minus, minus. Jadi dia, yang pertama semuanya benar, makanya akan diproses 5 dikali, 7 dikali 5 dikali 3. Ini ada yang salah, jika salah satu kan, or tadi kan. Jika salah satu ada yang kecil daripada nol, udah hasilnya kirim aja nol, jadi nggak dihitung. Nah ini kan 105, 7 kali 5 35, 35 kali 5 105. Ini 9 ketemu 6-nya minus ya udah langsung nol. 12 ketemu 12-nya nol minus, udah. Jadi dia tidak diproses hasilnya karena dia salah. Dikirim nol aja langsung ya. Kita coba lagi data yang lain. Umpamanya yang ada dua yang salah umpamanya. Minus 12 ininya 5, ininya minus 3 ya. Sama nanti ya. Kemudian umpamanya 8 4 3 gitu ya. Kemudian yang tadi yang belumnya yang tengah ya, tengah umpamanya. 9 minus 6 2. Jadi ketemu sama dia data yang salah, udah nol. Jika dia benar baru diproses 8 kali 4 kali 3. Ini benar, oh ternyata yang tengahnya salah. Udah. Dikirimkan nol. Ya. Tidak diproses. Cuman data yang salah tetap masuk. Nah, ya. Cuma enggak diproses. Ya, ada dua caranya. Pertama data yang salah enggak usah dimasukin sampai dia benar aja. Data yang salah kok. Orang menghitung uang kok ada nilainya negatif. Yang paling kecil itu nol gitu kan. Itu dia ada dua. Nah ini dulu kita karena di apa di diktatnya hanya ada data yang kita dianggap benar terus ya, memasukkan datanya benar. Makanya ini saya kirimkan ya. Karena yang di apa yang di diktat itu adalah data kita yang kok tidak boleh salah. Contohnya dia kan. Nanti saya share ininya. Tolong di share lagi ini ya. Nah, di kemarin ini kan. Di satu, sisi dua. Pokoknya. Nah. Di sininya. Dicek. Jika dia besar dari nol, dihitung. Ya kan? Ini hasilnya. Nah. Kalau tidak salah ini yang apa namanya tidak semua komputer bisa yang seperti ini karena ada beberapa dia tetap menghitung yang dimasukin adalah nilai sisinya. Nah, makanya saya gunakan yang tadi di sininya yang salah return nol yang hasilnya baru nih keluar yang ini tadi ya. Kalau kita gunakan ini ada beberapa komputer yang hasil jika dia negatif tadi. Yang negatif tadi hasilnya dia tidak nol ya. Yang jika di sini ini ya ambil. Kemarin di sini juga panjang ini yang ininya di langsung returnnya nggak ada ya ini langsung itu tidak semua komputer bisa ada yang
yang kalau yang benar dia kan non a number nan ya, not a number ya. Nah, kalau ini dia pasti nol. Jika yang tadi jika panjang ini, kalau jika ini umpamanya besar dari nol, oh, dihitung. Kalau enggak biarin loh, mati dia not a number. Itu dia tidak semua program bisa jalan. Oh, ada yang dia yang tetap outputnya itu adalah nilai sisinya. Itu kan salah. Artinya dia bukan bilangan. Makanya kalau yang return nol pasti semua komputer itu bisa. Ada beberapa ya. Dia kok keluarnya bukan not a number, tapi dia ada isi volumenya. Makanya nanti kita gunakan yang ini saja. Nah, ini sudah ada itunya ya. Sudah ada. Saya lihat dulu yang di sininya dia pakai apa ya. Word-nya ya. Kalau enggak nanti saya kirimkan ke kalian. Saya share. 5, 2, 3 ya. Sebentar. 5 berapa? Nah, yang internal ya. 23. Soalnya tidak semua komputer nanti dia bisa. Nah, yang seperti ini nih. Jika dia apa namanya lebih besar dari lebih besar ya sebentar. Jadi kalau tidak dia akan mengirimkan not a number gitu ya. Nah, jika sisinya benar, ya, sisinya benar, ya, maka dihitunglah. Jika dia salah, udah not a number gitu. Tidak di, ini tidak semua komputer bisa. Makanya lebih baik kita gunakan jika dia kecil dari nol, return nol, kemudian langsung hasilnya ini di luarnya. Atau panjang polisi kali panjang sisi kali panjang sisi kali sisi. Ini yang kubus, kemudian yang volume yang ini, yang ruang. Empat ya, ya. Ini dia gunakan return nol. Jika dia kecil dari nol, return nol. Jika tidak, jadi return volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Sudah. Cuman di sini dia menerima data dulu. Nah, ini saya jalankan dulu, nanti baru nanti yang kalau datanya salah kita koreksi dulu, nggak usah dikirim tuh apa data salah dikirim gitu ya. Nah, ini yang 42 nih ya, dikirimkan tadi ya, ini yang tadi. Panjang, lebar kali tinggi. Nah, ini ada juga yang dibuat seperti ini. Jika dia besar dari nol ini semua gitu ya. Dikirimkan ini. Return panjang kali lebar kali tinggi. Kalau tidak dibiarkan, nah, itu tidak semua komputer bisa not a number ya. Nah, lebih baik kita gunakan return nol. Nah, ini yang sudah yang menerima apapun datanya baru diseleksi di fungsi volume ruang. Nah, bisa juga kita cek ini ya. Nanti sebelum masuk yang kedua, ini kalian coba dulu di share latihan 4 5 berapa nih latihan berapa? Ini ya, yang latihan 524 ya, 524 atau ini ya, yang dua fungsi. Nah, nanti baru kalau nggak kalau berbeda saya kirimkan aja ya, biar ini biar sama. Biar sama saya kirimkan aja. Cuma beberapa kali nih ya, nggak bisa satu chat ya, karena dia satu chat bisa barisnya untuk chat itu hanya bisa berapa 30 baris ya, tapi saya coba saya kirimkan artian 524 ininya ya sampai 2 ya. Supaya sama ya, takutnya nggak berbeda kan. Itu bagian pertamanya di copy ya, nanti baru kita muat dua kali, kalau enggak ya terpaksa tiga kali. Enggak muat.
tidak bisa dua kali ya, tetap tiga kali ya, sebentar. File file saja ya. File. Kurang sebentar. Yang panjang-panjang itu barisnya lebih dari satu. Bentar, masih kurang deh. Takutnya ada yang kurang, error lagi. Mana di sini tadi? Dua kali dia. Nah, ini ya. Satu lagi. Barisnya cukup panjang. Nah, coba di copy dulu. Coba di share habis itu ya. Simpan namanya yang sama ya. Pak, kalau udah di-share, Pak. Oh ya, sebentar. Ininya saya share-nya belum diaktifkan. Nah, coba. Ya, dimasukin. Ada yang benar, ada yang datanya salah ya. Coba di-share. Iya. Kayak gini, Pak. Iya, ada sih datanya. Ada nanti yang minus ya, pas satu. Ini pakai spasi aja ya, jangan nanti yang bermain data pertama spasi, data. Ya kan ada panjang, lebar, tinggi ya, dipisah dengan. Ya. Ini langsung enter, Pak. Oh, baru satu tuh. Spasi di spasi dulu, panjangnya berapa, lebarnya berapa, baru tinggi. Sudah enter, itu satu data itu. Itu baru kedua, ya kan? Ini kan ada tiga sein itu. Ada yang minus ya, ya ketahuan. Ya yang ketiga aja dibuat, yang ketiganya aja kan masih ada. Nah, ada yang buat yang minus, 13 ada yang minus ya. Bentar Pak, ini ke enter Pak. Udah nggak apa-apa, dikasih aja minus. Apa itu? Minus. Minus ya. Aja. Nah, kemudian spasi lagi atau enter lagi. Min itu bukan minus itu underscore. Min biasa aja yang pakai sih. Maaf. Lagi. Minusnya boleh dua, Pak. Terserah. Yang penting ada yang minus gitu. Nah, itu kan dia ya. Nah, ini di sini kamu juga ini enggak kita batasin ya. Sebenarnya itu batas juga. Ini masa panjangnya 13, lebarnya 14. Itu salah sebenarnya ya. Ini belum dibatasin makanya. Dibatasin, tapi kita batasin. Wah, mungkin dong lebar itu lebih panjang daripada panjang. Tinggi boleh lah gitu ya. Ini 25 lebarnya 12 itu bisa. Itu belum kita batasi. Nanti juga harus batasi seperti itu. Artinya nggak mungkin. Lebarnya harus lebih kecil ya Pak? Ya, ini kalau sini karena batasnya belum batasi kan. Jika lebar lebih besar dari jam maka masukin lagi.
Memang panjang deh ya programnya nanti ya. Ini untuk mencegah data data yang salah. Ini kan salah sebenarnya ya. 13 lebarnya 14 benar aja. Yang 2 berarti 5 panjangnya lebarnya 12 itu benar. Jadi bagi dia yang benar masalah tetap masuk kan. Cuma di sini hanya dicek jika data apa namanya? Jika data apa namanya? Kalau ada negatif hasil dari nol. Ini bisa juga nanti kita ini kan. Tapi ini lagi pertama dia jika data negatif, kemudian jika lebar lebih kecil daripada panjang juga. Memang syaratnya jadi banyak ya. Nanti cukup. Ada lagi yang lain? Ini masih tadi ya data yang salah masih diterima ya. Silakan yang lain dulu. Baik, Pak. Silakan masuk ya. Bisa. Nanti kita cek, kita kontrol data yang salah nggak langsung masuk. Nah. Dispasi saja ya. Kalau dia diantar nggak apa-apa, nanti dia ke bawah. Sebelum dia pakai spasi apa enter, Pak? Ini yang untuk ini spasi aja dulu. Spasi ya, Pak. Baru data kedua, baru selesai, baru di enter. Kan ada panjang, lebar, dan tinggi. Ada tiga data kan? Kalau pakai enter juga bisa, cuman ini nanti datanya kepanjangan ke bawahnya. Ada nanti datanya yang negatif ya, buat ya, ada yang negatif. Terserah mau satu, mau dua, terserah ya. Mau ruang satu atau ruang dua, ruang tiga, terserah. Pokoknya ada yang negatif supaya kita bisa membedakan bahwa ada data yang salah nanti. Jadi masukin yang negatif, ada juga data negatif ya. Ganti semua, Pak. Panjang lebar tingginya, Pak. Terserah. Makanya dengar. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga-tiganya. Ya, mungkin ada yang negatifnya. Letaknya terserah. Nah, dia itu akan ngecek. Jika salah satu, salah dia akan. Ya, jadi mau satu, mau dua, mau tiga dia tetap kan dia or ya, salah satunya ada yang negatif dia akan dikirimkan nol. Jika tidak ada yang negatif dia akan menghitung walaupun panjangnya lebih pendek daripada lebar bagi dia belum karena nggak kontrol sini ya. Cukup, nanti siapa lagi yang sudah diksi gimana? Jadi kasih ada data yang negatif menunjukkan bahwa data yang salah tidak diproses ya. Datanya yang negatifnya terserah di mana. Jadi ada salah satu panjang, tinggi atau lebar yang negatif. Ya. Nah, nanti kita habis ini kita cek kalau yang barusan kan pokoknya data yang salah tetap dikirimkan ya ke fungsi yang berprosesnya. Data yang benar mau yang salah tetap dikirimkan. Ini yang kedua kita kontrol. Tidak perlu data yang salah kita kirimkan. Nah, kita gunakan lagi yang kemarin ya, while kemarin. Cuman di sini saya hanya yang negatif ya. Jadi kalau tadi seperti tadi sisi ada ya, lebarnya lebih panjang dan tinggi nggak? Belum kontrol. Ini bisa juga ditambahkan di sini. Pertama ini dia yang salah, kemudian jika nah, ditambahkan lagi di sininya syaratnya or apa lebar panjang harus lebih besar daripada lebar. Nah, tambahkan di sini. Jadi kalau umpamanya panjangnya 10, lebarnya 15, dia juga akan salah. Atau saya tambahkan aja dulu ya. Nanti ininya saya stop dulu ininya. Saya tambahkan aja dulu. Ini udah jalan ya. Saya share. Saya ini dulu ya. Saya jalankan dulu, baru saya share. Nah, ini udah kita atur lagi. Data yang salah. Yang tadi, kalau seperti tadi kan si Dafa juga ngasih ya. Dafa, Pak Habib,
inci ya, bahwa lebarnya lebih besar daripada panjang. Jadi kita masuk ya. Nah, di sini ya, kita batasin. Jika panjang 1, umpamanya kan, ini kan ada 3 data yang seperti ini kan. Jika kecil daripada lebar, iya salah, masukin lagi datanya. Cuman di sini supaya mengirit aja, nggak disebutin mana salahnya ya. Kalau mana salah ini ada 4 lagi nih. If panjangnya kecil dari 0, oh panjangnya yang salah. Else if lebarnya salah. Oh, else if lagi tingginya salah. Ah, tadi terakhir baru lebar. Ini bisa juga kita atur, kita buatkan di sini. Oke, if lagi ya. Nanti jika panjangnya kecil dari 0, oh panjangnya yang salah nih. Nanti itu banyak baru 4 ya. Kalau 2 yang salah, ada lagi. Kalau 3 salah, berarti banyak banget. Makanya pokoknya kalau salah langsung koreksi sendirilah maksudnya gitu ya. Nah, ini saya tampilkan ya. Hasilnya. Kita coba dulu yang salah. Benar nggak dia? Kalau yang benar dia udah. Dia akan dikoreksi. Pertama kita. Pertama kita buat dulu yang benar. Baru yang keduanya saya masukkan data yang salah gitu ya. Sama umpamanya oh, panjangnya 7, lebarnya 4, tingginya 2. Ya. Saya masuk ya. Tetap seperti tadi. Sekarang saya balik. Panjangnya 4, lebarnya 7, tingginya 2. Salah. Kenapa? Lebarnya lebih besar dari panjang, lebih besar daripada panjang. Nggak dimasuk, nggak diproses. Kalau tinggi nggak, kita batasi ya. Oh, umpamanya tingginya harus lebih kecil dari itu. Ya, tambah lagi or tadi. Ya, tambah lagi. Jadi tingginya kita bebas. Karena dia tidak pengaruh ya. Cuman panjang dan lebar. Ini kan sudah jelas panjang. Ini lebar. Lebar itu biasanya lebih kecil daripada panjang. Ini dia nggak terima. Kenapa? Panjangnya 4, lebarnya 7. Nah, kita masukin yang benarnya. Nanti baru yang minus ya. Coba yang minus papanya. Oh, panjangnya 14 sebenarnya tadi. Lupa ke satunya ini 7, lebar tingginya 3 papanya kan. Baru masuk. Ini kita ambil yang negatif tadi ya. Negatif juga dia tidak akan masuk papanya. -12 6 3 ya. Salah. Kenapa? Ada input yang negatif. Nah, jadi ada dua yang dicek ya. Jika input ada yang negatif atau panjangnya lebih kecil daripada lebar, dia tidak akan diinputkan. Disuruh ulang lagi. Oh, ada yang negatif. Oh, ini nggak negatif. Ini 6, 12, ini 3. Ya, nggak masuk lagi karena 12 lebih besar daripada 6. Disuruh ulang lagi ya. Oh, artinya 12, ininya 6, ini tingginya 3. Sehingga tidak ada data yang dikirimkan 0 tadi. Semua data karena di inputnya dikontrol. Ini panjangnya benar, lebarnya lebih kecil dari panjang, tingginya. Udah, diproses langsung. Ini enggak. Panjangnya 4, lebarnya 7. Ya enggak. Salah, rucut lagi. Nah, yang benar ya. Oh, ini ada negatif? Enggak juga. Enggak boleh. Oh, ini sama lagi dengan tadi. Lebarnya lebih besar daripada panjang. Tetap salah lagi. Baru, yang benar. Semuanya benar. Sehingga di fungsi penerima tadi, fungsi ruang, dia tidak perlu lagi mengontrol. Pokoknya data yang dikirimkan pasti data yang benar. Ya, nanti saya kirimkan ke kalian ya. Supaya kita bisa mengontrol data-data yang salah. Tidak perlu lagi di kita kirimkan nol. Padahal ini bukan nol kan sebenarnya. Ini mungkin 3 kali juga ya. Karena tambah dengan tadi mana. Ya, saya kirimkan, sesuaikan aja namanya dengan itunya ya. Sampai do ya. Tiga kali juga ya, sein dua ya, sudah sein dua, oh ini bisa 4 kali nih. Bisa 4 kali nih ya. Oh, ya bisa 4 kali.
kali copy ya. Copy paste-nya. Kasih dengan nama yang sama ya. Di atasnya kan ada namanya. Nah, coba. Jadi kita tidak akan menerima lagi di fungsi ruang tersebut data yang salah. Jadi tidak ada lagi return 0. Ya, di atasnya tidak ada lagi. Pokoknya langsung hitung. Panjang, lebar, volume. Return volume. Karena data yang panjang, lebar, dan tingginya sudah benar. Lebarnya lebih kecil dari panjang. Tidak ada data yang negatif. Semuanya data yang benar. Nah, kalau tadi kan, pokoknya apapun datanya diterima dulu. Baru diseleksi. Oh, ini salah nih. Ini bisa juga nanti kita kirimkan 0 kalau dia apamanya, lebarnya lebih tinggi daripada panjangnya. Tambahkan lagi syaratnya. Sama. Or, panjang kecil daripada lebar. Hanya biar. Nah, tadi. Ya, bisa kita tambahkan. Cuman dia kan salah. Bukan 0 sebenarnya kan. Itu datanya salah sini. Jika panjang, ini kan. Kecil daripada lebar. Ini turun corner. Tapi kan salah. Bukan 0 sebenarnya kan. Yang salah kan adalah lebarnya. Padahal nilainya benar. Nah, makanya tadi tetap dihitung. Nah, di sini tidak. Kita tidak akan pernah menghitung data-data yang salah. Lebar ya harus lebih pendek dari panjang dong. Kan? Tinggi bebas. Nah, kalau kita membatasi tinggi juga, ya tambahin lagi. Namanya tingginya tidak boleh lebih dari lebar. Bisa. Tambahin lagi ya di sini ya. Tingginya tidak boleh lebih daripada lebar. Ya, panjangnya 25 meter, lebarnya 10, tingginya 15 kan nggak mungkin, Pak. Nah, tapi kita batasi lagi. Or lagi, tinggi, tingginya, jika lebarnya lebih kecil daripada tinggi. Or, lebar, kecil dari tinggi juga tidak akan diulang lagi. Tidak mungkin ya tinggi banget. Terus ini nggak kita batasi. Kalau sudah, silakan dikirim, di-share ya. Coba dulu, salah ya. Seperti tadi. Cuman ada datanya, apamanya lebarnya lebih panjang. Tadi kan Dava, Pak Iksi sama Dava, Pak Habib ya, ada yang tetap dihitung kan. Ya, tadi hanya negatif saja yang diinginkan. Iya, Pak. Tidak. Data lebar juga tidak boleh salah dibandingkan dengan panjang. Coba siapa yang... Saya, Pak. Coba. Ya. Buat dulu yang benar ya. Membenarnya pokoknya panjangnya berapa. Lebarnya lebih kecil dari panjang. Positif coba. Nanti coba. Yang salah, Pak. Buat salah kan. Karena 13. Lebar 13 itu kan. Ulang lagi. Coba yang negatif dulu juga. Ada negatif. Ini tidak masuk juga ya. Ada data negatif. Iya benar, pokoknya. Kalau lebarnya lebih panjang. Punya. Kan. Salah. Karena ada negatif kan. Nah. Ini lebarnya juga lebih besar dari min 13. 22 ada itu negatif juga. Ornya 2 yang benar tuh. Yang salah. Tidak pernah. Nah, lalu masukin yang benar. Karena nanti kalau salah dia tidak pernah hitung kan. Walaupun ruang 1 sudah benar ya. Tapi dia sampai 3-3-nya belum ini tidak akan dikirimkan. Kalau ada yang salah dia tidak pernah masuk. Ya. Oke, Pak. Udah. Cukup. Ada lagi? Ke siapa lagi gitu? Bentar. Siapa ya? Ya, ada lagi? Amin atau Iski atau Ardiansa? Contoh buat yang tadi dong kan ya? Apa? Halo? Ya. Nanti coba yang salah juga ya. Yang benar boleh dulu. Nanti coba yang salah.
saya minta ya, gua karena lebarnya atau lebarnya lebih tinggi. Gua yang negatif juga. Itu baru yang benarnya. Benar enggak gampang dan benar sih ya. Enggak masuk. Karena lebarnya 1 cuma min ya. Ya, cukup. Di Habib lagi. Saya, Pak. Ya, siapa? Densa atau Habib? Silakan. Nanti coba data yang salah ya, dia tidak akan masuk. Ini dan nah, itu sebaiknya program itu seperti itu ya. Tidak semua data itu nah, namanya yang input itu orang ya. Tapi kan ada kemungkinan dia keliru. Nah, yang keliru tidak perlu diproses, disuruh masukin lagi. Oh, sadar, oh ada salah tuh saya. Nah, dia akan memasuki data yang benar. Selagi ada yang salah, tetap tidak akan diproses. Jadi salahnya, apa-apanya, ya data negatif. Atau panjang itu harus lebih besar daripada lebar. Tidak, dia tidak akan diproses. Ya akan agak aneh kalau kita panjang lebih besar dari lebar dikasih nilai nol gitu kan, benar salah ini salah nih gitu kan. Coba yang negatif lagi tentunya salah satunya negatif. Jadi kalau negatif dia dikasih nilai nol kan ini nggak masuk gitu kan, itu salah masukin lagi data benar gitu. Nah, yang benar aja nih yang terakhir. Yang benar langsung, Pak. Ya. Nah, boleh aja coba cek dulu apa. Kasih minus, Pak. Nah, itu yang benar ya, udah. Cuman dua kamu ya. Volume dimensi 10, 6, 9. 12. Yang terakhir itu nggak masuk. Outputnya nggak dimasukin yang terakhir. Kan 12 10 15. Jadi 3 ya. 3 output. Dah, enggak apa-apa dulu, nanti cek lagi. Di itu yang terakhir Ardiansa ada? Maaf Pak, tadi habis dari kamar mandi Pak, belum dimasukin datanya sebentar Pak. Coba masukin ini yang terakhir ya. Udah di copy ya Desa? Oh, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjutkan dulu ya nanti Adensa yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalau kemarin itu fungsi yang nilainya itu dikirim dengan return ya. Nah, sekarang ada
fungsi-fungsi yang tidak memerlukan return. Nanti fungsi tersebut dia dikasih tanda nanti cuma yang pakai void ya. Oh, fungsi yang bertipe void. Artinya apa? Fungsi tersebut tidak menghasilkan suatu nilai. Jadi kan ada nilainya, angkanya nanti, atau nanti ada berupa huruf, string gitu ya, string datanya ya. Ini dia diberi tanda, ini cuma diberi tipe void atau tidak, hasilnya sama. Itu tidak berbeda. Fungsi tersebut bisa menerima data dari fungsi lain, tapi dia tidak mengirimkan data. Tidak menghasilkan data ya, nilai, tidak ada nilai. Sehingga tidak perlu return untuk mengirimkannya. Dan fungsi yang memanggil, kalau tadi kita kan untuk memanggil fungsi, ya, tadi kan nama fungsi ininya kan adalah fungsi volume ruang ya. Untuk memanggil volume ruang harus ada variabel. Karena dia mengirimkan data ya. Variabelnya apa? Bapak hasil satu ya, variabelnya. Hasil satu sama dengan nama fungsinya apa? Ini argumennya yang mau kita kirimkan. Nah, kalau fungsi yang tidak menghasilkan nilai, ini tidak perlu. Tinggal nama fungsi saja, buka kurung, tutup kurung. Dia juga tidak ada argumen negatif. Cuma dia bisa ada argumennya, cuma dia tidak mengirimkan data. Nah, ini tanpa nilai return. Jadi dia tidak ada return-nya, kemudian dipanggil, dia tidak perlu variabel, langsung aja nama fungsinya. Contohnya nih, kita membuat ini void ini, menandakan fungsi tersebut tidak menghasilkan nilai. Fungsi namanya string kotak. Jenis datanya adalah string. Nama variabelnya atau argumen ininya adalah argumennya, variabelnya bernama str. Ini bebas ya. Itu kalau string jenis data ya. Nama juga bebas. Tapi void ini dikasih void atau tidak sama. Cuman kita ini menandakan seperti kita untuk apa? Data konstanta dibuat huruf besar gitu kan. Kita hanya untuk menandakan. Oh, ini huruf besar berarti dia konstanta nih. Ini juga. Oh, berarti void fungsinya tidak. Biasanya kan kalau kita programnya panjang ya, fungsi banyak ya, oh, ada fungsi. Nanti kalau kita buat dari variabel, dia itu enggak salah dia. Tidak perlu return dia ya. Nah, kita mengirimkan hanya gambar kotak. Halo, seperti itu. Nah, ini kami contohnya. Ya. Ini fungsi yang mau kita buat. Yang akan dipanggil dia, nama fungsinya string kotak. Dia menerima data nih dari yang fungsi yang mengirimkan data ke dia, diterima di str. Jenisnya adalah string. Dan str masuk ke sini. Eh, panjangnya berapa? Panjang string nih ya. Panjang str. Kalau A di sini ya, A lain panjangnya berapa? Masuk di sini ya. Untuk 5, dia 5 ini. Jadi dari i-nya pengulangan ya. I kita buat kotak nih. Dari 0 sampai i-nya kecil dari n plus 2. Karena plus 2 kenapa? Karena di sini nih, contohnya ini kita membuat di sini. Ini yang dikirimkan di tengah ini. Untuk blok kotaknya kita kan ada, berarti ini kurang 1 kan? Ini lebih 1 kan? Kalau enggak, dia di hello-nya nanti dia. Makanya tambah 1, supaya dia kotaknya terkurung. Dia manual dulu. Ya, kotak manual nanti kita buat kotak yang lebih bagus. Ini tambah 2 ini. Kalau tidak, dia kurang nanti. Karena untuk sebelum string yang dikirim, saya kirimkan nama apa? Halo gitu ya. Berarti kan halo bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggrisnya 5 gitu kan. Halo 5, berarti kan dia perlunya 7. Karena 5-nya untuk H sampai O-nya, kemudian sebelumnya juga kan garis juga, akan tambah 2. Kalau tambah 2 nanti dia tepatin di. Baru ini garis ini. Kita buat ini garis, min sebanyak. Kalau ininya umpamanya Universitas dan Marpesada gitu, ya panjang dia. Sesuaikan ini. Halo 5, penutup lima pesada itu panjang nih kan, menyesuaikan dia. Ini juga, kemudian ini tambahannya itu ya, makanya tambah 2 tadi. Ini baru garis bawah. Nah ini dia, tidak ada data yang dihasilkan, hanya gambar saja, kotak saja ya. Kemudian di fungsi memanggil, kita buat tidak ada variabel di sini. Tadi kan hasil 1 sama dengan, baru dia nama fungsi ini kan, string kotak. Udah. Ini apa yang mau kita kirimkan? Halo. Kalau kita buat ini baru dia akan salah. Hasil sama dengan string kotak. String kotak tidak mengembalikan hasilnya. Tidak ada hasil yang untuk diisi ke hasil. Ya, makanya dia salah. Langsung string kotak. Karena tidak ada di sini return. Nah, dia tidak ada return, makanya ditandai dengan tidak adanya void di sini. Void tidak ada return di sini kan? Makanya fungsinya hanya langsung dipanggil nama fungsinya saja.
Kalau ada return berarti di sini ada hasil sama dengan, baru dia nama konsumen di koma. Nah, ini kita copy paste latihan 5-3. 5-3 ya, copy paste ini ya. 5-3. Fungsi yang tidak menghasilkan nilai. Copy paste latihan 5-3. Kasih nama dengan latihan 5-3 gitu ya. Nah, ini sudah saya ini kan. Nanti kita akan coba nanti supaya lebih mulus itunya ya. Nah, ini sering kotak tadi. Nah, di sini kita akan memanggil beberapa. Nah, di sini sama nggak sebentar? Di word-nya ya. Word-nya kita memanggil, tadi kan 3 kali kita panggil ini. Hello, hello world, hello dunia, hello world dunia. Contohnya itu ya. Ada 3 string yang berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Ini hanya 5, ada 5 ini. Berapa nih? 11 dengan ini ya, spasi. Ini tambah lagi 11, 16, 17 dengan spasi. Dia akan otomatis kotaknya menyesuaikan dengan panjang lebar ditambah kiri kanannya. Jadi ya. Ininya. Nah, dia dipanggil tidak memerlukan tidak ada sini variable. Ya. Hello world. Hello, hello dunia, hello world. Udah enggak ada. Langsung nama variable nih. Nah, ini void-nya tadi. Void menunjukkan bahwa fungsi sini tidak menggunakan. Ini enggak dikasih sama. Kalau kita kasih void sama. Ini nama variable boleh. Boleh enggak namanya saya umpamanya huruf di sini atau kata boleh. Namanya atau kalimat boleh di sini ya. Yang ini enggak boleh, ini enggak sama dengan double char atau integer ya. Ya ini ya jenisnya. String. Jadi string itu dia lebih dari satu karakter. Kalau char di sini hanya satu H saja. Makanya string ya. Tapi bisa tambah lebih dari string. Nanti itu string nanti ada kita pelajari lagi. Kalau saya in dengan string langsung dia tidak bisa pakai spasi. Nah, nanti ada lagi dia. Nah, ini kalau kita jalankan nah ya. Hasilnya dia akan mengirimkan 3 kotak. Karena 3 kali dipanggil ya. Di mana yang satu dikirimkan adalah hello. Karena dia hanya string-nya dikirimkan hello. Yang dua dikirimkan hello dunia. Yang ketiga nanti akan dikirimkan ininya hello world dunia. Ya kan? Menyesuaikan nanti. Ini biasanya digunakan untuk bukan data, bukan nilai dia ya. Biasanya ini untuk tampilan program biasanya. Atau nanti pilihan, kita mau pilihan. Ini program saya terdiri dari input data, edit data, umpamanya hapus data, atau kemudian tambah data, kemudian baru terakhir cetak data, kan? Menunya gitu ya, pilihannya. Jadi kita buat seperti ini. Menggunakan fungsi karena dia tidak ada nilai. Nah, baru kalau kita pilih pemainnya input data baru yang fungsi yang menghasilkan. Ini dia. Ini masih yang sederhana itunya ya. Nanti kita, oh saya mau tabelnya yang menggunakan kode ASCII supaya hasilnya itu lebih bagus. Nanti kita akan masuk yang berikutnya. Dulu ya. Kalau ini dia. Apa namanya kotaknya ya pakai yang ada di keyboard ya untuk garis horizontal pakai tanemin untuk garis yang vertikal kita tanda kayak menggunakan or ya yang slash ya slash dekat n atau dekat backspace di bawah keyboard ya. Ada ini nih untuk garis memanjangnya minus minus. Nah, ini gak, kalau ini karakter nggak nyambung ya, tapi dengan huruf karakter. Nanti gimana supaya hasilnya itu lebih bagus umpamanya. Kita mau lebih bagus. Nah kita gunakan kode ASCII. Nah, pokoknya lebih bagus kurang kode ASCII. Nah ini dia. Nah, nanti kita akan
Ini share langsung aja ya, share langsung aja, karena dia tidak ada pengulangan karena hanya satu. Itu apa diulang hal yang sama ya. Nanti baru yang di bawahnya kita coba dengan kode ASCII 353A ya. Tapi ini dulu bagi yang sudah nanti supaya nanti untuk berikutnya lebih mudah. Coba di share. Ini tidak ada input ya, karena dia hanya mengirimkan data tanpa input. Ayo coba siapa? Itu gunanya apa? Nanti itu seperti tadi untuk menampilkan menu dari program atau ada hal-hal yang coba. Kalau ada yang salah juga bilang ya. Yang belum, Pak. Nah. Nah, cukup. Yang sekarang aja, Andian, yang itunya. Ya, yang barusan. Yang barusan yang 3 apa ya? Ya. Yang 3. Share screen. Itu kan hanya tampilannya ya, Konstanta ya. Pokoknya tampilkan. Yang 3 dulu, belum 3A. Ya, enggak apa-apa nih, udah 3A ya. Udah. Iya, Pak. Nah, ini enggak usah semua ya, karena ini sama nanti yang untuk 3A-nya. 3A-nya kita menggunakan kode ASCII supaya gambar kita lebih bagus. Tidak putus-putus seperti tadi gitu ya. Ya. Kita gunakan di sininya untuk ininya dulu nih. Slash di A itu adalah sudut ya. Kalau tadi kan sudutnya nggak nyambung. Ini sudutnya nih. Sudut kiri atas di A. Ini baru yang garis minnya nih. Tapi dia nyambung antara min satu dan ke garis itu nyambung. Kemudian ini yang BF ini garis lurus ke atas. Nyambung dia dengan sudut ini tadi. Yang ini di yang ini kan sudut kan. Ininya garis ininya namanya lagi. Kiri kanannya ya, kiri kanannya. Kemudian ini sama sudut, ada empat sudut kan, ada sudut kiri atas, kanan atas, ini sudut kiri atas, ini sudut kanan atas, ini garisnya, ini garis lurus ini vertikal kiri kanan dari kalimat atau kata, ini sudut bawah kiri, ini garis ini lagi sama dengan ini ya, garis min yang nyambung, ini sudut kanan bawah. Sehingga dia kotaknya nyambung. Nah, coba copy paste ya. Latihan 53A ya. 53A. Ini akan saya tampilkan. 53A. Jadi dia kotaknya nyambung. Kita bandingkan dengan yang tadi nanti ya. 53A. Ya, tadi sudah ditampilkan sama si ini ya. Nah, kalau kita tampilkan dia. Hasilnya kotaknya lebih mulus ya. Nanti saya bandingkan ini. Tidak ada yang putus-putus ya. Tidak ada yang putus-putus. Bisa kita perbandingkan nantinya. Nah, ini dia seperti itu. Kita bandingkan sebentar, saya bandingkan dengan tadi ya. Yang satu pakai kode ASCII, yang satu tidak. Nah, itu hanya untuk tampilan ya. Itu hanya untuk tampilan saja. Tidak ada bedanya yang di tampilannya saja ya. Bisa itu, bentar ya, saya taruh paling bawah. Bentar ya, saya mau tampilkan kira-kira hasilnya. Oh, sudah ada di sini ya, sebentar. Saya sudah ambil dari Google.
Nah, ini ya. Oh, tadi kan putus-putus ya. Nah, yang di bawahnya pakai kode ASCII, ya dia tampaknya mulus. Kalau word, ya. Nah, kalau ada yang kosong nanti, ini juga akan tampilkan kata kosong. Tidak ada putus-putusnya. Ya, makanya panjang tadi. Ini sudutnya sendiri nih. Ini satu karakter sudut kiri, sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kanan bawah, sudut kiri bawah, dan baru garis lurus, horizontal, ini vertikal. Jadi makanya banyak dia. Kalau tadi kan kita hanya min, ini satu kan. Jadi ini kan ada satu, kemudian ini dua, tiga, empat, ini sama ya. Lima, enam, tujuh. Nggak ada yang sama ya. Jadi delapan sebenarnya. Kalau yang di atas, tidak. Ya, atas hanya ini garis lurus, ini ya, minus, 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 ini kiri kanan, dua, ini lurus lagi, hanya tiga. Ya. Cuma dia nggak nyambung, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang pertama, sama, ini yang kedua ya, sama. Ini yang ketiga, bawah. Tapi kalau di sini tidak, nggak ada sudut sendiri. Sudut, sudut kiri ada atas. Ini sudut kanan atas, ini garis antara sudut tadi. Ini kiri kanan B3. Ini sudut kiri bawah. Sudut ini kiri sudut kanan bawah D9. Ini tarik. Nah, ini dilihat di kode ASCII ya. Nah, coba siapa tadi yang belum? Tadi Adiansa sudah ininya ya yang kedua. 3A ya sekarang ya 3A ya. Adiansa tadi coba siapa lagi? 3A yang 3 aja saja ya yang nah itu kalau kita mau lebih bagus tampilan ininya ya sambil di share ya sebentar saya lima tiga A ya Pak. Yang lima tiga A ya yang pakai kode ASCII tadi pakai C berapa tadi C ya ya benar benar tuh lagi siapa lagi saya Pak. Silakan. Ini hanya untuk tampilan aja ya. Lima tiga A ya Pak. Yang tiga A nya ya, tiga A nya. Ya cukup, cukup ya. Tapi tidak ada apa namanya perintah return ya, dan tidak ada variabel yang menerima datanya ya. Nah, di sini tidak ada return. Ya di sini tidak ada return ini fungsinya, dan dia ditandai dengan fungsi void. Nah, ini void ini artinya adalah fungsi-fungsi yang tidak menghasilkan nilai. Mana orang nggak tahu apa fungsi yang bisa fair? Tadi tidak ada void-nya ya. Ya. Fungsi sampai double volume ruang. Perbedaannya ya. Jadi pertama tidak ada return di fungsi tersebut. Ya, nah seperti ini tadi. Nah, kemudian di sininya ada void. Apa menunjukkan. Cuman kalau void ini dibuang sama. Ini hanya untuk tanda bagi kita. Ini nggak pakai void boleh nggak? Boleh. Nah, kita pakai void ya hasilnya sama. Tapi ini sebaiknya dibuat. Kenapa? Untuk menunjukkan jangan dikasih return nanti sini. Itu ada abar satu di sininya juga tidak ada variabel yang menampung. Kalau ada variabel masalah dia.
hasil kotak Bapak itu enggak ada, enggak perlu. Perlu kita mengirimkan menampung hasilnya ya. Itu dia fungsi point tadi ya. Ini hanya menunjukkan. Ini bedanya, ini lebih mulus saja ya. Hasilnya sama, yang dikirimkan stringnya kan karena beda. Tidak ada bedanya string yang kita kirimkan dengan yang tidak pakai kode ASCII atau sama. Jadi intinya kan string ini. Dan itu hanya untuk memperindah saja gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini ya, di fungsi tersebut yang kita panggil pemanya kosong, tapi kita tambahkan di sini. Ya. Jadi ini enggak ada. Pokoknya ini ya, kita copy satu. Ini nilainya kosong aja. Ya, ada nilai ya. Nanti ada yang di program berikutnya kita tambahkan ya. Ini ya. Kutipnya tetap ya, karena dia string. Cuma kita kirimnya string kosong. Jadi ada 4 ya, kalau tadi 3 ya, sekarang ada 4, string kosong. Nah, string kosong di sini dia. Ya. Ini akan tetap membuat panjangnya itu tidak ada. Ini ya, kalau isinya kosong, ya, tepatnya tetap muncul. Nah, sini tadi kan. Karena ini sudut, ini satu, ini sudut karena kosong ya, nggak ada langsung sudut ya, karena panjang string 0. Jadi sudut kiri, sudut kanan, kemudian garis vertikal, sudut kiri bawah, sudut kanan bawah, ini kosong. Nah, karena nggak ada yang dikirimkan. Tapi waktu di fungsi yang kita mengirimkan datanya, kirimkan kosong. Kalau kita kasih spasi, dia akan mengisi spasi kosong. Ya. Sebut spasi agak panjang itu ya. Jadi ya, karena ininya bukan dia mengirimkan variabel kosong, tapi di spasi nih. Isinya nggak ada. Karena dikirim itu adalah spasi gitu ya. Ini belum saya ini ya. Ya. Kita kasih spasi tadi. Spasi sih. Kalau spasinya satu ya satu, tidak ada ya langsung gitu ya. Ini dia. Spasi itu dianggap adalah string juga. Itu artinya ya. Spasi juga string. Spasi juga string. Dan itu. Oh, 31 sama nih ya. Dia, oh, jika dia kecilnya. Jika ada variabel. Jika panjang kata ini ya. Oh, string kata tadi ya. Kata. Adalah panjang kata, juga panjang kata nol, dikirim langsung dia kita sama dengan tadi kan. Kalau tidak, baru dikirimkan kotak. Nah, cara ini sama saja. Jadi dia tidak ada yang dikirimkan. Sini dia, kita langsung yang ini ya, kalau kita tambahkan tadi ya. Ini umpamanya nggak saya apapun yang di ini kan tetap dikirim nih, kotak kosong kosong gitu ya. Nah, nanti pemanya yang kosong tidak perlu kita ini kan gitu ya. Nah, lalu kita program berikutnya ini ya. Program berikutnya di sini kita akan jika yang kosong, nah ini ya jika kosong, kirimkan panjang sini ya. Ini ada beberapa sama dengan tadi hello world, cuma di bawahnya, nah yang waktu kita tambahkan tadi ya. Kalau ini dikirimkan kan tetap kotak kosong yang dikirimkan. Ini tidak nih. Jika kosong, nah, return, langsung keluar. Jika kosong, jika panjangnya ini, panjang dari ini yang string kata ini oh, sama dengan 0, berarti kan nggak ada ya. Berarti dia udah return. Kalau dia
lebih besar dari 0, udah. Karena minus nggak mungkin. Karena kita inputkan kan, lalu kirim kotak seperti tadi. Sehingga ini kita kirimkan. Ada kotak kosong di sini. Dia tidak akan dikirimkan. Tapi kalau ada spasi, nah spasi itu tetap string ya, dia tetap akan dikirimkan. Ini ya, banyak untuk apa? Nah kita lagi itu nggak perlu ya. Ada tampilan yang oh ini ada nanti muncul, enggak itu saja ya. Gunanya nanti kalau umpamanya kita tidak ingin menampilkan hal yang kosong. Tapi di atasnya kita pakai return lagi kan. Return masih cuma return-nya keluar artinya. Return keluar dari cerita. Baca katanya sama dengan 0. Tidak ditampilkan hasil yang kotak-kotak. Ini hanya pilihan, susah sama aja ya. Salah. Pilihan, tapi jika kotaknya, ini ada pilihan. Kayak if kemarin ya. Tolak. Nah, sama nih. Satu, kotak hello, kita pilih. Dua, kotak war. Kemudian, jika salah, keluar. Hello, kotak war. Yang sisanya berarti dia, pilihan Anda salah. Apa salah? Ini hanya memilih, tapi nggak apa-apa. Kita inikan aja, coba di share. Ini yang sama ya, cuman kita bisa panjangnya 5, panjangnya 10, tergantung dari pilihan kita. Tapi pas saya dulu aja ini. Latihan berapa? Latihan 53B ya. 53B kalau di pas saya. Datanya cuman itu memilih ya, memilih pilihan. Lebih dari satu kali kan tiga-tiganya langsung keluar. Jadi kita pilih. Kita pilih satu, dua. Kita pilih satu. Pilihan pertama, kita pilih dua. Kemudian kalau salah, pilihan Anda salah. Tadi kan semuanya keluar langsung. Sekarang dia hanya yang kita pilih saja. Fungsinya sama ya. Jadi 1 2 3, kamu pilih 1. Dua hello-nya ulang lagi. Kita pilih 2. Hello. Berarti 3 pokoknya tidak ada salah, tidak ada yang keluar ya. Karena dia tidak akan mengirimkan. Tidak ada yang nol kayak tadi. Jadi ya. Sama saja, cuma ini pakai if antara kotak 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini menggunakan method if. If-nya yang 1, else-nya 2. Else, pilihan. If, di dalam else-nya ada 2. If lagi, else. Boleh nggak di dalam pilihan if-nya ada pilihan bina? If. Ya, if ada lagi. If else gitu ya. Sini else-nya dia. Itu bisa 4. Satu, ini pilihan 2. Nah, ya, makanya paling gampang itu adalah if F ya. Itu tidak perlu kiri atau kanan. Nanti coba. Tampilkan pilihannya. Karena dipakai pengulangan ya. Itu lebih mudah. Latihan 53B. Copy paste latihan 53B ya. Hanya untuk kita sudah belajar cabang, sudah belajar pengulangan, ini hanya untuk menampilkan fungsi yang lebih dari satu. Coba di-share bagi yang sudah ya. Ini satu, dua, selain satu sama dua. Ya. Sudah. Siapa? Andri, Pak. Andrian. Coba, Andrian. Dipilih nanti ya, Andrian di sini ya. Selain satu, dua, kemudian yang salah juga ya. Berarti ada tiga. Yes lagi ya. Satu dulu. Ya, Pak. Satu dulu. Satu dulu ya, Pak ya. Nah, kemudian yes lagi. Ini kok
Ya, kemudian yang salah. Udah, Pak. Yang lain? Tutup dulu. Ya, sederhana ya, tapi gunanya itu nanti untuk menu, nanti waktu kita banyak fungsi, kita untuk memanggil kemarin kan ingin ulang nggak? Itu kan banyak ya. Nah, cukup sekali ini kita buat. Ada lagi? Tinggal kita panggil aja menu 1, menu 2 gitu ya, atau pilihan 1, pilihan 2. Tidak perlu kita membuat setiap mau dipanggil dia seperti yang kemarin gitu ya, atau satu-satu. Ada lagi? Sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke ini adanya hanya pada program yang terdiri dari lebih dari satu fungsi ya. Jadi ada ruang untuk variabel. Jadi ada variabel lokal dan variabel global. Ini hanya letaknya. Tetapi fungsinya juga berbeda. Kalau variabel nanti global, karena fungsi kita kan ada lebih dari satu tadi ya. Ini tadi ada fungsi aja. Ada fungsi utama, main. Ada fungsi string kotak. Dua. Nah, nanti dia jika variabel tersebut, bagaimana sini yang kata di sini nih. Ini string kata ini hanya berlaku untuk fungsi kotak, string kotak. Tidak bisa di sini. Kalau kita panggil kata di sini error. Gitu juga. Variabel pilih dan ulang hanya dia dikenal oleh fungsi main. Jika kita gunakan di sini, katakan namanya sini kita gunakan pilih sama dengan nol gitu ya. Itu error. Karena dia fungsi tersebut adalah lokal. Fungsi kotak. Kotak ini lokal untuk string kotak. Pilih dan ulang di sini adalah lokal untuk fungsi main. Itu fungsi lokal. Nah, kalau fungsi global, dia taruh di atas. Pokoknya saya taruh, pokoknya ada pengulangan yang sering digunakan. Ini ya dia. Nanti. Sebelum ini. Sebelum fungsi utama. Pokoknya sini. Nah. Nah, di sini ya taruh letaknya ya. Tapi umpamanya ada fungsi umpamanya kita jar A umpamanya ya. Nah, ini A ini boleh digunakan oleh fungsi string, boleh digunakan oleh fungsi main. Jika ada nilainya umpamanya A sama dengan 10 katakan ya. Ini bisa digunakan di sini. A itu boleh digunakan, bisa digunakan main. Bisa pada bersamaan ya digunakan oleh fungsi main dan fungsi string. Cuman jika nanti di fungsi main pokoknya A kita nilainya kita ubah jadi 5. Jadi di fungsi main nilainya 5 bukan 10 lagi. Tapi di sini tidak kita ubah, berarti dia nilai A-nya 10 di fungsi. Ini yang disebut ini kecil ya, kita jar ya. Ini disebut fungsi apa variabel global. Jadi dia global berarti dia untuk semua fungsi yang ada. Ini kebetulan baru 2 ya, berarti lebih dari 2 fungsinya nanti ini bisa dipakai. Ini biasanya adalah nilai-nilai atau variabel-variabel yang sering digunakan. Nah, di sini digunakan, di fungsi ini digunakan, fungsi lain digunakan sekali-kali. Ini namanya variabel global. Nilainya lebih rendah hierarkinya daripada variabel lokal. Jika di sini, bapak main di sini tadi, saya bikin lagi ini. Oh, I, N, T. Oh, ini bisa. Itu sudah ada ya. Di sini saya langsung saya gunakan, bapak. Sudah ada dia. A sama dengan 15. A kecil ya. Tadi A kecil. Ini A-nya tadi 10 kan? Ini di fungsi main A-nya 15. Kalau di sini hanya digunakan A. Nah, A-nya di sini 10. Gitu ya. Artinya. Dia jika dideklarasikan ulang dia di fungsi lokal, dia nilainya dipakai yang lokal. Tapi kalau tidak, hanya sini A digunakan. A-nya 10. Di sini A kita 10. Nah, jadi ini namanya fungsi apa variabel global. Ini dia biasanya digunakan adalah untuk variabel-variabel yang dipergunakan oleh bermacam-macam fungsi. Jadi tidak perlu kita setiap fungsi itu kita deklarasikan lagi. Jadi, boleh nggak kita deklarasikan? Boleh namanya. Boleh. Ya tidak boleh kalau fungsinya hanya satu seperti yang kemarin itu.
mulai sampai pengulangan ya kita ya, pengulangan cabang itu tidak boleh kita variabel sama dideklarasikan ulang. Namanya redeklarasi namanya, error dia. Di sini tidak, kita deklarasikan A, di sini deklarasikan A lagi, boleh. Karena fungsinya sudah masing-masing. Cuman dia masing-masingnya lokal. Ini yang dipakai itu di sini saja, di sini saja. Tapi kalau ditaruh di atas, berarti dia global. Deklarasinya di sini, umpamanya sebelum fungsi, setelah ini ya, setelah using namespace ini. Sebelum ada fungsi yang lain, diletakkan itu variabelnya menjadi global. Contohnya di int A sama dengan 10. Ya. Berarti dia di sini bisa dipakai, A bisa dipergunakan. Ini A bisa dipergunakan. Tetapi di sini dikeluarkan pilih ulang. Di sini kita gunakan pilih error. Karena pilih dan ulang adalah variabelnya lokal. Adanya hanya bisa dipergunakan oleh main. Tidak boleh oleh fungsi panjang apa string kota. Begitu juga dengan variabel kata. Kata tidak bisa dipergunakan oleh fungsi main. Dia hanya bisa digunakan oleh fungsi string. Tetapi int A sebenarnya A bisa dipergunakan oleh fungsi string kota, A bisa dipergunakan oleh fungsi main. Jadi dua-duanya boleh gitu ya. Nah, ini namanya variabel global. Jadi per global letaknya saja ya. Letaknya paling atas sebelum ada fungsi-fungsi yang lain. Jadi variabel sebut variabel global ya. Tapi kalau lokal ya berarti dia di dalam fungsi itu sendiri saja. Jadi ini hanya berlaku jika fungsinya lebih dari satu. Jadi adanya variabel global itu adalah jika fungsinya lebih dari satu. Jadi contohnya tadi dua kan? Bisa. Dua, tiga, dan sebagainya. Jadi dimungkinkan untuk menentukan nama variabel yang sama lebih dari satu kali. Asal fungsinya lebih dari satu. Kalau fungsinya satu, ini akan terjadi error. Redeklarasi namanya tidak boleh. Karena kita sudah mendeterminasikan ada variabel nilai satu, umpamanya. Jenisnya integer atau double. Nanti muncul lagi nilai satu. Tidak boleh. Nah, kalau di sini dia boleh, karena dia fungsinya lebih dari satu. Tetapi yang dikatakan itu adalah pada fungsi yang berbeda. Ya. Tadi umpamanya pada fungsi main, ini tadi, kemudian pada fungsi kota. Ya, dari kota, baru dia boleh. Tapi kalau dua-duanya di main, itu nggak bisa juga. Ini hanya adanya pada fungsi yang lebih dari satu. Kalau kita boleh memungkinkan untuk membuat variabel yang sama. Cuman letaknya di dalam variabel yang sama. Kemudian tadi. Ya. Hanya sisi hanya sampai di sini. Jadi tidak akan dipergunakan oleh fungsi lain. Nah, contohnya nih fungsi yang volume tadi ya. Nah, volume kan. Volume di sini digunakan untuk panjang sisi, panjang sisi. Sedangkan di sini volume untuk menampung hasil ini tadi. Bisa. Jadi ini volume ini untuk menampung hasil dari fungsi volume kubus. Sedangkan volume ini hanya menampung isi dari variabel. Boleh. Sama-sama. Tapi letaknya di tempat yang berbeda. Satu di fungsi volume kubus, satu di fungsi main. Boleh. Namanya deklarasi. Yang tidak dibolehkan jika dia di sini sama. Atau di sininya sama. Tidak boleh. Ini kalau ininya sama seperti jalan di, kalau di kita sama ya. Kalau di ada beberapa negara maju itu dia ada ya namanya itu tingkat jalannya. Kalau kita sebenarnya ada. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan, cuman di namanya dia tidak membedakan. Nah, di sini dia di Amerika ada Railway Avenue, di bawahnya baru Main Street, gitu kan? Ada tingkatan. Kalau kita di nama tidak menunjukkan bahwa jalan itu jalan negara atau jalan nasional, bahwa jalan itu adalah jalan provinsi atau jalan kabupaten atau jalan desa, gitu ya? Bisa ada seperti itu, cuman nama jalan tidak menunjukkan. Kalau di negara maju itu dia menunjukkan. Ini jalan utama, ini railway jalan lebih tinggi ya, ini railway baru main street. Lalu nanti jalan biasa, short street ya. Nah, ini menunjukkan bahwa tingkatannya berbeda. Nah, kalau di, itu namanya variabel lokal
dan variabel global. Ini ada teman-teman jalan utama, kemudian street. Boleh kita gunakan. Nah, ini yang tidak boleh. Di dalam satu fungsi, menggunakan variabel yang sama. Yang satu ini volume untuk kubus yang 2, yang satu volume untuk kubus yang 10. Nggak boleh. Ini harus gabung dengan tempat yang lain. Nah, ini berbeda. Dia akan menampung yang 2 ke sini, 10 ke sini, ini 4. Nah, yang tidak tadi kan, satunya di main, satunya di volume kubus, boleh. Itu juga di sini juga 2, nggak boleh. Bolehkan variabel yang sama dideklarasikan di dalam satu fungsi. Enggak, problem lokal tadi ya, definisikan dalam sebuah fungsi, sedangkan global di luar fungsi, artinya sebelum fungsi pertama dibuat. Ini ya, seperti di global. Dan bisa dipergunakan oleh fungsi yang ada di dalam program tersebut. Hanya Pak. Oh, cara membuatnya sama. Nama variabelnya diperbolehkan, berarti terdiri dari huruf, angka dan tanda hubung, cuma angka tidak boleh pakai huruf. Huruf dan tanda hubung boleh. Tidak boleh menggunakan tanda-tanda matematika, tidak menggunakan tanda koma, tutup dua, karena sudah digunakan oleh tanda yang lain. Tanda bintang, tanda F, tanda pagar, tanda dolar, ya, karena sudah di persen. Sudah digunakan oleh tanda seru. Tidak, karena itu digunakan oleh tanda yang lain. Yang huruf, tanda umum, angka. Saja. Kemudian, nah, khusus untuk matematik. Untuk bahasa Inggris, tidak digunakan oleh kata-kata yang digunakan bahasa sifat. Say out itu nggak boleh. Kalau dia hanya say out. Main, nggak boleh. Double, nggak boleh. Tapi double satu, nggak boleh. Main utama, boleh. Ya. Boleh itu kalau dia hanya main saja, float saja, double saja, cut saja, say out saja, say in saja. Gitu. Ya, itu nggak boleh. Tapi kalau dihubungkan dengan yang lain, boleh. Pertama, letak, hanya letaknya. Ini letaknya pada kata sebelum fungsi lain di definisikan. Bapak ada dua fungsi tadi kan ya, kapan? Berarti atas ini tuh. Di fungsi pertama, di fungsi kedua kan di atas sebelum fungsi pertama. Berarti dia variabelnya global. Bisa digunakan oleh fungsi mana saja. Ini kan kebutuhan dua, keduanya boleh. Jadi ya, mengatakan bahwa fungsinya lokal atau global. Contoh yang adik nanti yang kita pacarkan ini di atas ini kan fungsi tarikan satu ya, ini fungsi tarikan satu fungsi main ada dua fungsi ini integer saldo sama dengan 10.000. Nah, ini ada variabel global, jumlah di sini ada variabel lokal, di sini nggak ada, kebetulan nggak ada variabel ya, ini disebut variabel global tadi. Dia boleh digunakan di sini, saldo digunakan di sini dia, tapi 10.000 pesan dari jumlah. Jumlah akan dikirim dari sini. 1.000 masuk ke jumlah. Dan 1.000. 10.000 pesan dari. Nah, satunya akan diperaih. Nanti programnya kita buat nanti. Contoh tabungan. Jadi kalau kita nabung, kemudian kalau kita tarik, dia akan sisanya. Nah, itu dia. Ini dia dari awalnya. Ada kedua beberapa. Kemudian, jangan terlalu sering. Nah, ini kan menghindari lah ya penggunaan variabel global. Nggak apa dua kali kita buat. Jadi variabel global ini bukan suatu hal yang baik lah sebenarnya. Jadi waktu kita mempengaruhi suatu fungsi ya dan suatu variabel global, nanti ya hanya dia digunakan oleh bermacam-macam fungsi ya. Kita yang fungsi pertama gunanya untuk apa nanti? Yang kedua nanti agak merepotkan nanti. Harus dicek lagi semua. Karena dia bisa digunakan oleh semua fungsi. Nah, sebaiknya ini dihindari. Tapi boleh. Kalau dia tidak terlalu seringnya. Kalau banyak
punya pekerjaan yang berbeda-beda, nanti itu akan menjadi masalah bagi kita. Kalau kita ada, umpamanya pada beberapa tempat tersebut nilainya diubah, umpamanya dia akan ubah banyak hal gitu ya. Kecuali di fungsi yang lain itu nilainya juga sudah diubah, karena dia menjadi nilai lokal ya, yang globalnya akan kalah sama lokal. Makanya sebaiknya dihindari kalau tidak terlalu penting. Kecuali umpamanya itu ulang, umpamanya kita mau mengulang, variabel ulang. Di fungsi pertama ada ulang, kedua ada ulang, itu nggak masalah ya. Tapi kalau nilai-nilai tertentu itu jangan. Nah, sekarang kita masuk ke parameter referensi. Nah, parameter referensi dia sedikit mirip dengan apa penggunaannya dengan pointer ya. Jadi itu memori. Kita akan membuat program untuk terdiri dari dua fungsi ya, sama dengan tadi. Nah, cuman di sini dia karena parameter referensi dia tidak memerlukan apa namanya ada nilai yang dihasilkan ya, variabel untuk menampung. Tapi dia ada untuk variabel yang menerima definisi tersebut menggunakan satu tanda nanti ya, tandanya tanda bintang yang biasanya digunakan untuk pointer. Jadi jika kita ingin menulis suatu fungsi yang mengubah nilai argumennya, berarti isinya argumen itu isi dari tanda kurung ya, dalam fungsi disebut argumen seperti ini. Nama fungsinya tarikan, dia tidak mempunyai apa ya point yang menghasilkan nilai. Nah, ini dia argumen namanya. Argumen dari fungsi tarikan. Jenisnya double. Nah, ini disebut argumen ya. Yang hanya ada dalam program yang ada fungsinya ya. Kita ingin mengubah nilai suatu argumen ya dari fungsi, kita harus menggunakan parameter acuan ya, standarnya untuk memungkinkan perubahan tersebut. Nah, tadi kan tidak dia hanya nimpah ya, berulang katanya. Nilai yang lamanya hilang kalau tadi. Fungsi kita tadi pertama masuk hello world namanya tadi. Hello ya, itu hello. Masuk hello world, hello-nya ketimpa. Nilai hello yang lamanya udah hilang. Masuk ini lagi hello world dunia, hello world hilang, hello world dunia yang masuk. Nah, yang nimpa ya. Jadi kalau nilai nilai aslinya udah hilang kalau lebih dari satu dipanggil. Nah, untuk parameter referensi tidak, nilai yang lama itu masih disimpan. Ini dia parameter referensi gunanya. Jadi argumennya kita ubah. Kita perlu menggunakan sebagai acuan dia ya, sehingga dia tidak menimpa. Jadi kita pertama kali akan menjelaskan gimana jenis parameter referensi yang berbeda di program. Kami kita nanti sintak atau penulisan dari parameter referensi. Contohnya di sini nih, kita mensimulasikan sebuah penarikan jumlah uang dari rekening bank. Dengan syarat dari rekening bank tersebut dananya cukup. Kita punya $10,000, tapi kita ngambil $5,000 boleh. Tapi kalau kita punya $1,000 ngambil $2,000 itu tidak boleh. Kalau tidak boleh dia udah duitnya nggak dapat, kita kena penalti. Kalau di kredit juga bisa seperti itu. Batas kredit kita 10 juta, kita ngambil 15 juta. Boleh dia, cuma kita kena penalti. Di sini tidak. Udah duitnya nggak dapat, dia juga di penalti. Ya, duit 1.000, ngambil 1.500. Ya. Bukannya kita ngutang 5.500, ya tidak. Kita duit kita 1.000 dikurangi 10. Duit kita nggak dapat, kena penalti. Tapi kalau saldonya lebih besar daripada tarikannya, baru ditetap kurang. Contohnya, ada tabungan. Ini variabel ya, variabel biasa. Tabungan RI. Ini yang fungsinya tadi, fungsi tarikan. Tabungan RI diambil 100. Kemudian dari tabungan RI lagi diambil 1.000. Gitu ya. Sehingga dananya tidak mencukupi. Tambah 100 kan tinggal 900. Tapi waktu tinggal 900 di sini, ada makanya parameter referensi tinggal 900. Tabungan hari dari 1.000, diambil 100, tinggal 900, diambil lagi 1.000 ya nggak cukup. Bukannya kita minus 100, tapi dia
dipotong 10%, 10 dolar. Nah, kemudian ini fungsinya tadi. Ini belum kita ambil seperti variabel biasa dulu ya, argumennya double saldo double juta. Kirimkan dari sini ya, masukin dari fungsinya, kemudian diterima. Katakan tadi kan 10.000 dia isinya, 1.000. Saldonya, nah di sini dia tidak kerja apa? Ini variabel referensinya belum ada. Nah nanti kita coba dulu di sini nih, latihannya. Nanti baru kita gunakan parameter latihan 5-4. Tapi pasti dulu ya. Latihan 5-4. Ya, dulu latihan 5-4. Tadi saya tutup dulu ya sebagian. 5-4 itu parameter referensi. Dia belum ada parameter referensinya, nanti baru kita ubah. Fungsinya tadi ya. Fungsi void. Nah, dia tidak ada, kalau kena void, berarti dia tidak ada pakai return kan? Return. Dia menerima jumlah di sini. Ada saldo, ada jumlah. Ini variabel biasa. Double Harry, tabung Harry 1.000, tabungan Sally 500 dolar ini ya. Kemudian karena dia di sini tadi kan koin, nah ini tidak perlu variabel ya. Tidak perlu nanti hasil sama dengan tadi. Enggak langsung nama fungsinya. Variabelnya apa? Ini tabung Harry berarti dia ini masuk 1.000. Kemudian yang 100 ini ya tabung ini 1.000. 100 menjadi apa di sini? Menjadi jumlah. Ini menjadi 1.000 menjadi saldo. Ini 100 menjadi jumlah. Saldo 1.000 jumlah 100. 1.000 besar dari 100. Benar. Artinya saldo dikurangi dengan jumlah. 1.000 dikurangi saldo terakhir ya. 1.000 dikurangi 100 harus 900. Ini kalau dia saldonya lebih kecil. Ini ya. Penalti nanti. Jika saldonya, umpamanya 1.000 yang ditarik jumlah ini 1.500 berarti kan salah di sini. Saldo kita 1.000 tadi dikurangi dengan penalti. Harusnya seperti itu. Cuma karena ini variabel di sini belum ada parameter referensi ya. Sehingga nanti dia variabelnya tidak apa hasilnya tidak pengurangnya tidak muncul. Ini ya. Ada variabel void sama dengan tadi ya. Kemudian ada nilai nanti menerima data. Sehingga di fungsi main fungsi tabungan tidak pakai variabel. Nah, kalau yang sebelumnya apa pakai ya? Yang sebelumnya. Hasil ada mana ya? Hasil sama dengan ya. Hasil sama dengan, satu sama dengan nama variabel. Ini tidak. Karena dia void. Jadi di sini tidak perlu variabel. Jadi tabung hari masuk seri ini kan tabung hari 1.000, tabungan Celi 500 nanti di bawah ya. Ada harinya diambil 100. Kemudian diambil lagi 1.000. Pertama dia masuk di sini yang 10.000 jadi saldo. Tabungan hari ya jadi saldo. Kemudian yang 100 karena ini konstanta, tapi kita buat variabel ya, konstanta dulu, 100 masuk ke sini. 1.000 lebih besar dari 100. Nah, dihitung di sini, benar kan? 1.000 dikurangi 100, sama dengan 200. Kemudian, si Harry mengambil lagi saldonya tadi kan, saldonya yang sudah tabungan tadi, bukan 10.000 lagi dia, 900 ya, 100 diambil 1.000. Oke, 900, lebih besar dari 1.000 salah. Ya kan? Potong. Kemudian baru yang Sally. Selesai ini kan. Jadi tabungannya 500, ini 150. Masuk lagi sini. Jadi ini 500, ini 50. Ini 500 besar dari 50 benar. Berarti saldo. Nah ini kalau kita lihat kan hasilnya. Nah, kita jalankan dulu. Harusnya kan si Harry akan sisanya adalah 890 ya, karena 1.000 dikurangi 100, dapatnya 900. Dia kena penalti 10 karena ngambil lebih besar dari sisa saldo. Jadi sisanya 8.890. Kalau si Sally
5 punya 500 diambil 50, 3,5 harusnya seperti itu. Nah, kita bisa jelaskan karena parameter referensinya belum terbuat. Tampilkan ya. Hasilnya seperti ini dia. Ini baru konstanta ya, masih konstanta. Kita mulai dulu selalu dari yang sederhana. Konstanta. Jadi si Harry tetap 1000, si Sally 500. Karena tidak ada parameter referensinya. Nah, kita tambahkan parameter referensi itu. Ya. Hanya menambahkan tanda bintang ya. Pada variabel referensinya. Ya, kita tambahkan tanda bintang. Itu seperti nanti waktu masuk pointer nanti ya. Itu ada. Di sini kan. Ini masih variabel biasa kan. Argumen saldo dan argumen jumlah. Tambahkan nanti di sini ya. Kita jalankan ya. Akhirnya ya. Apa? Orang ini mengambilnya segini. Segini. Ya, ditambahkan di sini nanti. Di variabel referensinya, data bukan harinya, data saldo dengan ya tadi ya harusnya itu. Nah, tambahkan ini alamat ini apa? Tanda N di double saldonya. Ya, nanti dia baru akan mengurangi. Tadi dia dikirim kan? Tadi kan dua kali kirim si Harry. Jadi juga kirim pertama saldonya ya, 1000. 500 diambil 100 diambil. Kerembannya. 1000 diambil Harry 100. Kemudian Harry ngambil lagi 1000. Ya, minus. Nah, ini ditambahkan. Nah, programnya menjadi program 5 berapa? 54 A. Nah, 54. Bedanya nih 54 A. 54 A. Nah, tampilkan juga. Jadi yang 54 ini usah ya. Langsung 54 A-nya. 54-nya usah. Nanti kita langsung 54 A. Datanya masih konstanta ya. Datanya konstanta. Jadi nanti NSR usah 54 A. Nah, tadi sama N tadi. Ini kirimkan masuk sini dulu kan 1000 kirimkan 1000 dan 100 pertama saldonya 1000 ini 100 1000 besar dari 100 benar berarti saldo akhir adalah 1000 dikurangi 100 900 di saldo akhir ini dan 900 kemudian di sini kirimkan lagi 1000 untuk jumlahnya 1000 900 besar sama dari 1000 salah. Jadi dia sini dan sini, maksudnya ke sini. Jadi yang 900 tadi dikurangi 10, dapatnya 840. Belum saya start ya. Nah, ini dia, tambahnya ini. Gitu. Tambahnya hanya dan, tanda dan ini ya. Nah, tanda dan tidak boleh itu nama variabel. Kirim tadi kan, 1000 sama dengan tadi. Nah, dia parameter referensinya berubah. 100, 1000 dikurang lebih besar dari 100, 1000 dikurang 100, 900. Kirim lagi 1000. Ini juga 1000. Ini tinggal 900 kan? Saldonya tinggal 900. 900 dikurang 1000, ya, lebih besar daripada 1000, salah. Jadi dia bukan 900 dikurang 1000, tetapi dia 900 dikurangi 10. Kenapa sisa saldonya hanya 850, duit 1000-nya nggak dapat. Nah, kali pertama di 100-nya dapat ya, 1000 dia 100, tinggal 900, nah, 100-nya dapat. Kemudian baru yang Sally tadi 500, ininya 150, ya 500 lebih besar dari 150, berarti 500 dikurang 150, dapatnya 350. Itu dia. Nanti kita tambahkan di sini, ini outputnya. Kita coba dulu. Hari pertama. Caranya. Nah,
Nanti kita bisa berulang-ulang ngambilnya ya. Nah, ini baru kita ambil sekali dulu. Ininya, hasilnya ya. Bisa tambahkan, ini hanya tambahkan komentar supaya lebih lengkap dari tema ini ya. Nanti ini yang sekirim. Tambah komentarnya, ya, outputnya ya. Prosesnya sama. Ini masih konstanta ya, konstanta dulu. Nah, ini seperti dia di ATM pertama, si Harry punya tabungan 1.000. Ya, kalau tadi kan langsung hasil sini ya. Makanya saya tambahkan komentarnya. Si Shelly punya tabungan 500. Si Harry pertama ngambil 100. Kemudian setelah ngambil 100 kan harusnya 900 sisanya kan. Dia lupa. Udah ngambil 100, merasa 1.000 aja. Ambil lagi 1.000. Gak dapat dia. Nah, Shelly punya 500 tadi kan. Diambil 150. Kemudian dia ngambil lagi, berarti kan tinggal 3,5, ngambil 200 ya, dapat. Saya 50. Kalau si Harry tidak, malah duitnya 900 tadi, dia nggak dapat 1.000, tetapi malah tabungannya berkurang 10 karena kena penalti. Mengambil lebih besar daripada saldo. Ya. Ini saya tambahkan selling-nya 2 kali. Gitu ya. Nah, seperti itu dia. Nah, ininya adalah menggunakan tanda dan pada parameter referensinya. Yang berubah itu kan adalah saldo. Nah, makanya saldonya yang gunakan parameter referensi, bukan jumlah. Ya kan? Jumlah hanya untuk pengurang deh kan. Yang tetap itu adalah saldo. Makanya saldonya parameter referensinya. Saldonya tadi 1.000 diambil 100 kan. 900. Berubahnya kan. Ngambilkan ke saldo kita. Makanya bukan jumlah yang parameter referensi, saldo. Ya, saldo akan ubah-ubah. Nah, ini yang data variabel konstanta dulu. Nah, kalau yang ini dia langsung seperti tadi ya, saya tampilkan. Ini nanti saya share yang latihan 5 berapa tadi ya. Saya share ya, 5 supaya lebih komunikatif ya. 5, 4, A1 ya. Nah, 4 A1 supaya dia kelihatan intinya ya. Supaya kelihatan. Lebih kelihatan. Kalau yang ini, ya, ini 54A nih ya. 54A. Nah, hasilnya seperti ini aja. Apa setengah komentarnya nggak ada dari situ. Gitu ya. Nah, makanya ini saya kirim latihan 54. Oh, saya ubah dulu situ ya. Latihan 54A1 ya. Latihan 54A1. 54A, nah, yang pertama. 54A yang tadi kurang komunikatif lah itu ya. Saya dulu ya. Nah, ini saya share ya, ya 54A1-nya ya saya share ya kelihatan. Jadi dulu ini berapa baris? Ini 2 kali juga ya, 2 kali juga. Ini 50. Saya share ya. Tadi yang di ini nanti. Ya. Dan bukan ganti nanti latih 5A-nya itu latih 54A-nya itu ganti dengan ini ya. Karena itu kurang kok apa keterangannya kurang ya, ini saya tambahkan sama ininya ditambahkan ininya ya. Si Shelly mengambil 2 kali juga seperti Harry, cuman dia tidak melewati batas. Nah, ada ya, kalau Harry melewati udah ngambil 2 kali lewati batas lagi ya. Nah, itu copy paste ya yang barusan dikirim. Itu dijadikan latihan 54A ya, bisa kasih 54A1 supaya lebih komunikatif. Nah, di sini dia data parameter referensinya ada saldo, karena saldo yang selalu berubah. Saldo awal kemudian diambil lagi gitu ya. Nanti program berikutnya akan kita buat gimana kalau juga saldo bertambah gitu ya.
ini kan baru hanya berkurang aja ya, lama-lama habis gitu kan. Berkali ini kan karena baru ngambil konstanta, timbulkan tabungan Harry-nya 1000, Sally 500. Harry pertama mengambil 100, Sally pertama kami ngambil 1000. Nah, itu setelah Harry, berarti kan tinggal 5 Harry 900, Sally tinggal 3,5 kan? Harry ngambil lagi 1000. Dia nggak tahu udah ngambil 100 sebelumnya. Nggak boleh. Dia tidak dapat duit, tetapi malah kena penalti 10 dolar. Sally ngambilnya sesuai. Dia sadar tadi 500, sisanya 3,5, diambil 200. Jadi sisanya ya 3,5 kurang 150. Jadi Harry, duit 1000 nggak dapat. Yang kedua, kalau Sally kan dapat. Pertama dapat 150, yang kedua dapat 200, sisanya 150. Harry tidak. Yang pertama dapat 100, yang kedua 1000-nya nggak dapat. Tapi tabungannya berkurang karena kena penalti. Nah, ini masalah karena konstanta tidak perlu pengulangan. Nanti kalau menggunakan variabel baru perlu pengulangan. Jadi kalau kita jalankan programnya, ya lebih komunikatif daripada yang 54A tadi ya, karena dia ada keterangan tambahan ini aja. Cuman ini saya tambahkan selinya dua kali. Harry tabungnya 1000, Sally 500. Harry pertama ngambil 100. Setelah 100, dia ngambil lagi 1000. Si Sally ngambil pertama dari 500 ngambil 150. Kemudian dia ngambil lagi 200. Nah, Harry hasilnya berapa? Dia bukan 1000 dikurang 100 900. 900 dikurang 1000 bukan minus 100 ya. Tapi dia 1000 dikurang 100 dapat 900. Tapi per saat 900 dia ngambil 1000, dia duit 1000 nggak dapat. Tapi dia kena penalti. Dapatnya dari 900 tadi, duit 1000 nggak dapat, yang 500-nya berkurang 10%. Kalau Sally punya 500, ngambil 150, tinggal 3,5. Ngambil lagi 200. 3,5 kurang 200, dapatnya sisa 150. Sally nggak kena penalti, tapi dapat duit 150 tambah 200. Harry kena penalti 10, dapatnya hanya 100. Karena yang keduanya dia ngambil melebihi batas sisa. Nah, tapi kalau pertama dia ngambil 100.000 ya sisanya 0 ya. Karena dia saldonya masih 1.000. Diambil 1.000 ya habis. Tapi pertama dia ambil 1.000, diambil 100, 900 dia ambil lagi 1.000 ya enggak bisa. Dia kemana kena penalti. Nah, sisanya ini benar. Punya 500 dia ambil 150, tinggal 3,5 dia ambil lagi 200 tinggal 150. Dia mengambil tidak melebihi sisa saldo. Harry lupa ngambil 100, mengira masih punya 1000, ngambil lagi 1000. Nah, ini dia. Nanti gimana kalau kita buat dia variabel? Ini datanya diambil lagi dan berulang ya. Pertama 1000, ini kan enggak sekaligus ya. Nanti kita waktu input nanti. Ini kan belum ada input. Dan inputnya adalah konstanta. Nah, ini coba di copy paste latihan yang diambil tadi ya. Latihan ini tadi 54A1 ya, dijadikan itu 54A-nya supaya dia komentarnya lebih jelas. Kalau tadi kan tidak terlalu jelas, langsung hasilnya saja ya, nggak tahu dari mana ininya kan ya, makanya saya tambahkan ini. Oh, udah di share Pak. Kalau yang kalau sudah ya di share sebentar dulu ya Pak. Ini Pak. Bentar ya, sebentar dulu. Katanya konstanta ya. Jadi ya, jangan sebuah. Nanti kita akan buatkan supaya variabel datanya makin diinputkan. Kita ngambil bebas. Kalau ini kan cuma Sally pasti ngambil 100 baru 1000. Sally ngambil 150 baru 200. Ya, selalu seperti itu. Ya. Nah, itu Dava ya. Nah, ntar abis Dava sebentar dulu ya, baru yang lain. Silakan yang lain. Saya Pak. Di depan kita coba variabel data variabel. Siapa? Silakan. Habib Pak. Silakan. Ini belum ada input ya. Ini semua kalian hasilnya sama. Habib ya. Silakan yang lain. Saya Pak. Pak Setian, Pak. Silakan. Ya. Nah, betul. Terima kasih, Pak. Iya.
Bentar. Sekarang siapa lagi? Prasetyan, Habib, sama Dafa ya. Siapa lagi? Ardiansa, Fiksi. Ini Tian siapa nih Tian? Saya Pak, itu pakai laptop. Oh. Tian juga ya? Iya Pak. Ya. Nah, sekarang berarti si Fiksi sama Ardiansa. Masih? Ini mungkin terakhir untuk hari ini ya. Nanti kita coba input ya, terinputkan. Ada? Ardiansa sama itu enggak? Iya, Pak. Silakan. Sebentar, Pak. Share screen. Share. Udah, Pak. Nah, cukup. Si Eksi masih ada? Kalau enggak, kita tutup. Ini masih sederhana ya, tapi ini nanti untuk input harus diperhatikan ya. Nanti kita tambah check-in. Nah, kalau pengulangan nanti ada sedikit perbedaannya nanti. Karena dia menyimpan data sebelumnya. Jadi kita tidak boleh mengulang itu dari awal. Kalau dari awal nanti malu ke nilai awal. Padahal data sudah diambil sebagian. Ya. Jadi pengulangannya adalah setelah data diambil, bukan awal. Sebelumnya kita akan ulang. Ulang dari main kan, ya ulang paling atas, dia kan data semua di reset semua. Aku nah, tidak, karena dia sebagian tadi bapak 1000 jadi ambil 100. Jadi waktu mengulang kita mau ngambil lagi, tidak boleh kita mengulangnya dari yang nilainya masih 1000, tapi ada nilainya sisa dari 1900. Atau yang dari 500 dan 50, jadi bukan ngambil dari 500 lagi. Karena kalau seperti itu bang. Rugi dong setelah kita ambil, kita kembali utuh gitu ya. Tidak, caranya nanti ada. Ada lagi nih? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita minggu depan baru kita lanjutkan. Sampai jam 1 ya, itu kurang kapan. Sudah? Ada lagi? Sudah kita tutup ya kuliah kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.